Semangat pagi dengan saya, Chef Chandra Yudhoswara. Sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dan pastinya di rumah bakal banyak kue nastar, kastengel, kue bolu. Dan semua itu mengandung banyak gula dan tinggi kalori. Dan saya akan coba bikin satu resep referensi buat coba di rumah. Bersama Herbalife Nutrition kita akan buat gluten free ring cake yang pastinya enak. Let's go. Oke, sekarang kita butuh set milk yang flavornya cookies and cream dari Herbalife. Dan kita butuh 5 spoon. Sambil kita ngocok dulunya, kita siapin juga egg white-nya. Oke, nah ini udah cukup. Jadi ini 25 menit. Oke. Nice and crispy di luarnya. Kita biarin resting sebentar. Dan ini udah tercium aroma vanilla, cookies and cream. Oke, kita keluarin. Resting sebentar. Oke, nah ini dia yang udah kita slice tadi, yang sudah kita topping. Jadi, kalau bisa lihat, dark coklat itu nanti ke mix dengan dry fruit sama mix nuts, itu jadi ada tekstur crispy-nya. Terus ada rasa manis tambahan dari dry fruit, dan bitter sweet coklatnya itu benar-benar fill in sama cookies and cream. The best. Oke, atau sebetulnya kita kalau mau jadikan ini sebagai kudapan aja with tea or coffee, ini udah paling cocok karena ini udah full with flavor, aroma, jadi kita bisa nikmatin apa adanya seperti ini juga ada essay. Nah itu dia, jadi resepnya mudah banget dibuat, kamu bisa enjoy, very easy step, it takes only 25 minutes cooking prosesnya. Dan kamu bisa sharing beautiful this, beautiful cake buat orang-orang tersayang di rumah. Enjoy, thank you, have a life.